sosok Zakaria Aboukhelal, sang pencetak gol Maroko yang sering jadi imam sholat. Kemunculan Zakaria Aboukhelal menjadi salah satu daftar pencetak gol, namun itu bukan menjadi satu-satunya hal yang jadi perhatian terhadap pemain Maroko di Piala Dunia 2022. Siapa sangka, Zakaria Aboukhelal, pemain bernomor punggung 14 yang memiliki paras tampan tersebut ternyata kelahiran tahun 2000. Meski terbilang muda, namun Zakaria Aboukhelal dinilai memiliki performa yang optimal. Hal ini ia tunjukkan dengan menyambar operan Ziyech dari sisi kanan Belgia yang akhirnya menyukseskan bagi timnas Maroko untuk membekuk Belgia. Tak hanya pawai mencetak skor, nama Zakaria Aboukhelal melambung di media sosial karena merupakan seorang panutan yang agamis. Ia dikenal rutin menjadi imam sholat di masjid, bahkan pandai melantunkan ayat Al-Quran dengan suaranya yang merdu. Dalam akun Instagram pribadinya, dia sempat memperlihatkan keseharian beribadahnya ketika menjelang malam Lailatul Qadar. Aboukhelal yang lahir pada 18 Februari tahun 2000 di Rotterdam, Belanda ini, ternyata sang ayah berkebangsaan Libya dan ibu yang berasal dari Maroko. Pada Juni 2022, Zakaria Aboukhelal resmi bergabung dengan klub Prancis Toulouse FC dari klub Belanda AZ Alkmaar. Aboukhelal bergabung dengan AZ Alkmaar pada musim panas 2019. Pemain internasional Maroko itu kemudian mencetak 12 gol dan juga membuat 1 assist dalam 88 penampilan bersama klub Belanda tersebut. Kerja keras Aboukhelal saat menjadi bagian dari Toulouse FC kemudian dianggap sebagai hal yang menguntungkan bagi pemain berbakat itu untuk mendapatkan waktu bermain reguler menjelang partisipasi Atlas Lion Maroko di Piala Dunia 2022. Dia pun menjalani debut dengan timnas Maroko pada 13 November 2020 dengan jumlah 13 tampil dan 2 gol. FIFA akhirnya mendaftarkan Aboukhelal di antara 5 pemain muda Maroko yang diharapkan tampil baik di turnamen tersebut setelah pengundian putaran final Piala Dunia. Hal itu pun dibuktikan pada Minggu malam 27 November 2022, timnas Maroko secara mengejutkan berhasil menekuk timnas Belgia dengan skor 2-0. Gol yang berhasil dilayangkan tim asuhan Roberto Martinez di Piala Dunia itu dicetak oleh Romain Saints dan Zakaria Aboukhelal. Selebrasi yang dilakukan oleh negara Muslim ini dilakukan dengan sujud syukur di lapangan. Tak hanya itu, timnas Maroko juga melakukan selebrasi di ruang ganti. Para pemain turut bersorak untuk merayakan hasil kerja keras mereka untuk melawan timnas Belgia.